memang sibuk yang ibadah, tapi
Tapi kita bersangka, kita alim. Kita bersangka, kita berilmu.
Miniguito de su roquerota. Tapó a mi puta, como que está miniguito de esa polla. Ya me ha hecho papel. Quito de la cantina. Hola, hola, niña, una y una y cuatro. Tapé ahí, su paquita, su paquita. Ya un día el corto, tapó a tu manera. Oh, vaya, va a estar preso. Menyebabkan ibadah kita tertahan, tak terlalu
penelitian jiwa dan menulis dan mengajar ilmu yang tentang persihan itu cukup hanya banyak seperti Imam Ghazali yang lain kat kita Ihya Ulumuddin tentang bagaimana nak cuci hati supaya jadi mampu dan jangan bermalu. Ini ceritanya. Kita masih lagi ilmu banyak, pengetahuan banyak, tapi degi. Kita ilmu banyak, pengetahuan banyak, tapi sombong. Tak mau terima nasihat orang, tak mau terima pandangan orang. Kita punya pandangan saja, kita terima. Kita ilmu banyak, ngaji banyak, tapi kita riak. Nak dilema disebut nama kita. Tiga jenis orang masuk neraka. Mati syahid masuk neraka. Ilmu banyak masuk neraka. Orang derma banyak masuk neraka. Hati dia bukan kata tak baik, tak baik punya perbuatan tu. Bercahaya malaikat bahawa amalan dia berjumpa dengan Allah. Bangga malaikat. Garanti orang ni syurga ni. Allah kata, depa dah hati nak supaya orang kata dia berani kata syahid. Yang seorang lagi nak kata dia dermawan. Yang orang lagi nak dia kata dia ulama. Dia nak orang kata Allah tiga-tiga masuk neraka. Ni alim ni. Banyak tahu ni. Tapi hati kotor. Cuba dengan kaya dan gabungan. Cuba. Tidak aku tak buat ibadah. Iman dua isyarat. Aku buat ni. Allah perintah. Aku percaya. Perintah Allah kena buat. Tak boleh. Ini perintah Allah. Allah Tuhan. Dan aku harap. Mada kepada Allah. Aku tak harap hujan mama. Hujan manusia. Aku tak harap. Aku harap Allah. Jangan pernah menyanyi dalam ibadah. Ini Allah Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan manusia boleh dengan. Ini dia main masjid gelai. Main masjid berbayar. Main masjid. Bawa pokok. Main masjid. Bawa kurang-kurang ni. Ha? Skip. Skip. Sedangkan kita main masjid. Bersedia terakhir. Main masjid berjamaah. Bersaudara. Islam ni. Orang beriman. Tapi kita main masjid gelai. Ada pokok lah. Kumpulan di sana, kumpulan sini. Ada kumpulan-kumpulan sini. Ketika dia orang merintah dia main masjid, orang main terawih berkimak-kimak orang imam ni dia ada kuasa, tak boleh satu imam dia, lain ikut dia karena itu ada tapi belum mu'min itu yang jadi terawih berkutnya berkutnya seorang tak boleh buat lapan macam mana Nabi buat beda mah, tapi beda mah yang beda beda mah yang bagus. Jangan bayar sama imam. Ni satu masjid dia. Bayar sama imam dia. Ikut dia. Tak ada. Sebab masjid dah ada pula-pula. Dah ada pokok. Sebab hati kita sebab hati kita tadi. Bukan kita tak ada itu mana. Tak ada. Memang angin. Tunggu-tunggu minta. Tunggu kat dada orang. Tak mana ijtimak kami kita sampai. Taman ada mengaji, kami tak pergi. Jauh ni duduk taman-taman ni. Mai ke masjid taman ni. Nak mengaji. Tapi balik pangan, dia tak tahu. Balik duduk menyatu juga. Bini lapak buka pintu, tak boleh mati aku. Aku tidak, dia nak bawa hari ke buka pintu. Semua buka pintu tak buka. Dia tak ada taman mau. Yang dia ada barang, mau, sifat-sifat tadi. Sebab itu, mereka juga lupa bahawa Nabi pernah bersabda barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, orang tak petunjuk Allah ni, tak kira siapa dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah, tak berat Allah pun tahu, selanjutnya nah, kalau terbuat, cepat tidak aku orang yang tidak bertambah hidayah, barang siapa bertambah ilmu tetapi tidak dapat tambah hidayah petunjuk Allah maka dia hanya bertambah jauh dan bertambah tak. Sebab itu saya mau balik juga masing-masing maka tahu lah kalau ini adil bahawa aku ni macam mana aku dekat dengan Allah kerja dengan Allah ni punya kami mengajak setiap malam siang mengajak malam mengajak tapi Quran tak macam itu orang lain boleh kata mana murid kita terima kita yang mengajak Quran tak sampai tengok tak kata mana jangan. Kita tak bercampur. Memang ilmu banyak sampai
Apapun penyakit kami, puji ilmu bila, ilmu tak bila kami. Balik lagi, maka ada ilmu dulu yang kita dapat kepada orang lain. Sampai dipuji orang itu tak menang. Nanti orang tuduh aku pula. Tuduh apa? Nanti kena posting 24 jam pula. Pasal apa? Siapa nak posting? Siapa nak buka kita? Kita buat jadi imam saja. Lepas itu bagilah tahu kami. Haram ada. Makhluk sunat, wajib. Bagi tahu lah sampai menjadi jauh. Bagi tahu lah kakak. Ya, tak boleh, tak boleh. Nanti, nanti ayo, tak. Tak. Sampai macam tu. Ini ilmu banyak. Tahu banyak ni, alim ni, ijazah ni, di'i ni. Orang ni ustaz pun cakap jaya. Tak tahu. Tak manfaat ilmunya untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah ni. Bukan untuk manusia. Alim, dia takut di situ. Ini alim, tengoklah. Dan takut pada apa? Takut pada manusia ke? Takut pada Allah. Kebanyakan takut pada manusia, tak takut pada Allah. Maka banyak-banyak lagi keadaan ini tentang perkara seperti ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sesat. Ini semua kita. Kalau yang saya sesat, takkan ada sesat. Sesat sama Allah ke? Biar lurus seperti itu. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dan berkata itu mereka lebih mencintai dunia dan mencintai diri mereka sendiri bukan cinta Allah dan juga menginginkan kesenangan dunia. Sebab dia promo kepada kepimpinan.
sebagaimana api membakar kain bakar. Itu dengar. Lupa. Ayo ada, tapi lupa. Ini yang menjadikan kita dari hari ke hari, hari-hari. Tidak ada politik yang berada dari Allah. Tidak ada lazat, zuk, nak ikut di dalam kanan. Dan mereka juga lupa sama Nabi mencintai harta dan kemuliaan akan menumbuhkan nifaq di hati seperti air menumbuhkan kul. Itu. Itulah tugas. Nah, jadi masih banyak lagi hati-hati yang lain yang kita dapat baca. Yang kita dah baca atau kita nak tahu, saya pun tahu. Jadi malam ini sama-sama. Masa pun dah cukup. Kita pun di sini, kita sekiranya pendek. 30 minit. Mudah-mudahan saya baca. Tuan-tuan perempuan ini. Kita sama-sama. Kami dan saya balik. Supaya kita jadi ulama yang takut kepada Allah. Wallahu a'lam wa maaf. Sekiranya terkasar bahasa, terkasar kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, what?